Hi guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu lagi bersama Pandi. Dan di video ini, aku akan bahas tentang game yang lagi heboh yang mirip sama Talking Tom, yaitu Talking Juan. Tapi kan kalau Talking Tom kan lucu, imut, seru. Tapi Talking Juan ini bisa dibilang gamenya tuh serem karena kucingnya ini creepy banget. Dan bisa dibilang kayak apa ya, serem aja sih, ini gak cocok buat bocil-bocil gitu. Dan kalau kalian penasaran kira-kira apa yang dilakukan sama Talking Juan ini sampai kita aja bilang kayak so creepy, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak kehilangan sekali aku upload video baru. Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi game Talking Juan ini semacam game adventure gitu yang kita mainkan di HP Android atau iPhone kita. Ini tuh mirip sama game Talking Tom yang pernah viral pada masanya. Kala itu Talking Tom ini bisa menirukan suara kita tapi kayak jadi serem dan creepy banget guys. Nah ini tuh hampir sama, cuman bedanya kalau Talking Tom kan lucu gitu kan, kalau Talking Juan itu serem, kucingnya tuh kayak matanya melotot, terus kayak merah, terus pergerakannya juga aneh-aneh gerak-geriknya guys. Ya selain itu di Talking Juan kita tuh kayak bisa memberikan semacam kayak makanan-makanan atau enggak kayak permainan juga, ada gamenya gitu. Cuman makanan-makanan yang diberikan kepada Juan ini, si kucingnya ini kayak aneh. Ada racun, terus ada obat-obat, kayak gitu kan aneh. Ini emang konsepnya sengaja dibikin mengerikan gini. Kalau yang Talking Tom kan dikasih makanan yang enak-enak kan, tapi kalau ini tuh kayak super-super aneh dan serem. Bahkan apa ya, setelah dikasih obat atau racun itu serem banget cuy. Nah kita akan melihat beberapa video-video tentang Talking Juan, tentang keanehan-keanehan yang dilakukan sama kucing ini. Coba kita check out langsung ya. Nah gamenya kayak begini guys, kalau kalian pengen tahu ya. Nah ini dikasih makan racun. Tuh. Hah? Aneh banget gak sih kayak pas dikasih racun badannya tekuk-tekuk, terus kayak jadi hancur gitu. Tuh warnanya udah langsung jadi merah. Oke, dikasih racun lagi. Oke, serem. Serem banget ya guys. What the hell is even that? Tuh dikasih racun lagi. By the way, ini akan dikasih racun sampai 10 kali. Tuh ini baru 7 nih. Kita lihat nih kalau sampai 0 sampai 10 kali. Tuh mukanya udah sampai gosong, sampai hitam gitu. Saking banyaknya racun yang dikasih. Oke. Ini tempatnya juga kayak tempat iblis gitu. Kayak merah-merah gitu, kayak neraka kali ya. Oh, kasih paracetamol. Kenapa demam nih kucing kasih paracetamol? Langsung kebakar, guys. Oh, serem banget. Langsung jadi monster. Ih, serem banget ya, matanya melotot gitu ya, guys. Parah banget. Ini dikasih apa tadi? Racun sampai 10 kali sama paracetamol. Jadi kayak jadinya begini reaksinya. Wow, ada-ada aja nih. Coba kita lihat next apa lagi nih tingkahnya. Ah, jadi gemuk. Dikasih Fanta. Tuh kan makanannya dia aneh-aneh, ada kecoa, cicak. Kenapa ada kecoa, cicak ya? Oh, dimandiin dulu guys. Tapi kenapa matanya gitu terus ya? Tuh kan serem banget, tidurnya melayang coy. Ini emang kucing iblis nih kayaknya. Kasih kecoa. Kasih cicak. Kasih ikan. Kasih susu. Kasih roti. Kasih apa nih? Tikus. Tuna. Kasih racun. Oke, serem. Ini yang tadi ya guys.
dikasih paracetamol. Oh, efeknya jadi kebakar gini. Kayak kerasukan ya, cuy. Tuh dia capek. Oh, kasih soda. Oh, ada burger, ada kentang. Oh, makanan junk food nih, McD ya, mohon maaf, ini McD ya. Tuh dikasih makan, padahal udah penuh nih. Tuh kan jadi melebar badannya, jadi kentut dikasih makan soda. Oke, before afternya ya guys. Oh, ada-ada aja ya, ini netizen nih main Talking John karena kepo. Makanya dicobain apa aja kan. Kok punya sayap dia? Hello guys. Oh, oke. Oh, take shower dikasih mandi gitu kan. Oke, jangan tidur. Gak boleh tidur, gak boleh makan, gak boleh tidur, gak boleh main. Tidurnya melayang ya. Oh, ini tutorial jadi angel, jadi malaikat nih. Oke, kita lihat aja guys. Kayak dikasih makan terus nih guys. Oh, dia beli 7 potion, 7 racun. Oke, dikasih racun. Dikasih paracetamol. Pokoknya dilakukan secara berulang hingga dia berubah menjadi angel. Tapi dengar-dengar katanya game ini terkutuk loh guys. Katanya di luar sana pernah ada kejadian si Talking John-nya ini ngomong sendiri padahal kita nggak lagi ngomong. Kalian percaya nggak sih sebenarnya kalau ada yang begini? Beli 1 racun sama 1 tikus. Oke, kasih makan tikus. Terus sama racun. Buy 1 milk. Oh, kasih susu guys. Sama paracetamol. Oke, masih sama perubahannya. Oh, tapi muncul sayap, guys. Oh, dia jadi malaikat. Oke, baik. Udah nggak jadi iblis, tapi jadi malaikat nih. Wow, amazing. Oke, guys, segitu aja pembahasan kita tentang game Talking John. Serem banget kan, guys? Dan aku bingung nih, ini konsepnya kenapa si pencipta game ini tuh terinspirasi sama apa gitu? Kok apa yang menciptakan game seperti ini gitu kan? Atau mungkin dia nggak suka kucing, terus akhirnya dia bikin game supaya bisa melampiaskan amarahnya atau gimana. Dan yang aneh, di situ kan juga bisa main game kan, ya Talking John-nya tuh bisa melayang, bisa terbang itu kucing. Jadi kayak bener-bener ini kucing dibikin halunya tuh halu banget, overpower gitu ya, kucingnya bisa ngapa-ngapain gitu. Menurut kalian gimana? Apakah serem? Ataukah kalian jangan-jangan habis nonton video ini udah install? Atau kalian jangan-jangan udah install bahkan sebelum ada video aku ini? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on next video. Bye-bye!